Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang, Ibu, Bapak, serta teman-teman semua. Semoga semuanya diberi kesehatan, keselamatan, juga dimudahkan dalam pekerjaan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya Danu, masih menginformasikan seputar properti se-Bandung Raya. Dan kali ini saya berada di salah satu proyek yang kesekian kalinya saya berada di proyek ini. Bisa dilihat untuk suasana di sini sangat sejuk, asri, dan sekarang sudah ada taman di depan. Tamannya sudah ada payung, ada meja juga. Ini progres yang sudah berjalan di salah satu klaster yang berada di Bandung Timur, tepatnya di wilayah Cinunuk. Jadi untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman semua yang memang sedang mencari hunian di wilayah Bandung Timur, ini bisa dijadikan salah satu rekomendasi atau referensi yang mungkin bisa membantu untuk Ibu, Bapak, serta teman-teman semua memiliki hunian yang mengusung konsep industrial minimalis. Kita bisa lihat di depan sana itu adalah view-nya Pegunungan Manglayang. Di sini di proyek ini menyediakan 3 tipe unit rumah yang bisa menjadi pilihan untuk Bapak, Ibu serta teman-teman semua. Di antaranya ada tipe Pinte, ada tipe Kurenta, dan ada tipe Sesenta. Kita akan lihat, kita explore untuk tamannya sendiri. Dan ini area taman bisa dimanfaatkan untuk area bersantai keluarga atau hanya sekedar menerima saudara, teman, atau ada tamu. Ini bisa dijadikan tempat ruang terbuka untuk menerima tamu. Ini tamannya cukup asri, dan di sebelah sana nanti akan rencananya akan dibuat danau buatan. Ini area tamannya di depan. Ini dipasang kursi juga di sini, bisa terlihat cantik. Kita akan coba lihat salah satu unit yang memang sebentar lagi akan diserah terimakan. Jadi untuk progres pembangunan sendiri ini sedang berjalan, itu ada hampir 3 unit lagi. Jadi semuanya unit yang telah sold out itu kurang lebih ada 8 unit yang sudah sold out. Jadi untuk Bapak, Ibu serta teman-teman semua, untuk tipe sendiri ini ada tipe Pinte. Luas tanahnya di 72 meter persegi dan luas bangunannya di 22 meter persegi. Harganya di 400 jutaan. Dan ini tipe Kurenta, tipenya di 42 meter persegi luas bangunannya dan luas tanahnya di 72 meter persegi. Dan untuk yang di depan ini adalah tipe Kurenta, memiliki 2 kamar tidur dan ada taman dalam rumah, serta ada ruang tamu dan ada kamar mandi, ruang makan juga. Di atas bisa terlihat, ini di atasnya ada mini rooftop. Jadi di atas sana itu ada mini rooftop, bisa terlihat dari sini. Jadi hampir semua unit dari 3 unit tipe yang disediakan di klaster ini, itu rata-rata semua unitnya memiliki rooftop di atasnya, mini rooftop. Untuk lebar muka rata-rata ini di 6 meter dan sudah ada carport dan taman depan yang cukup cantik. Ini bisa ditanami tanaman organik, cabai kan lagi mahal, bisa ditanam di sini. Dan ini salah satu show unitnya ada di depan. Jadi untuk Ibu, Bapak serta teman-teman semua yang
ingin melihat spesifikasi dalam ruangannya, itu ada di video sebelumnya, sudah saya upload di channel saya, nanti bisa dilihat. Dan kita akan coba ke belakang, itu sedang progres pembangunan di buku renta juga. Dan rencananya tanggal 7 Maret depan, hari Sabtu, itu ada launching unit 2 lantai. Tipe Noventa nanti akan saya update juga terkait launchingnya sekitar semingguan lagi. Bisa dilihat untuk row jalan ini di depan ini ada 6 sampai 7 meter. Dan ini area masuk ke dalam, ini ada 8 meteran. Dan untuk unit 2 lantai nanti akan dibangun sebelah kanan di sini. Itu di depan kita bisa lihat view pemandangannya Pegunungan Manglayang. Ini sedang berprogres, sudah ada pondasi. Untuk kontur tanah ini sangat datar sekali. Untuk kontur tanahnya sangat datar. Jadi untuk Bapak, Ibu serta teman-teman semua, saya sarankan agendakan survei lokasi agar dapat memilih kapling yang disediakan di proyek ini. Posisi unit rumah itu ada yang menghadap ke arah selatan dan ada yang menghadap ke arah utara. Jadi ke sana itu menghadap ke arah utara dan ke sana menghadap ke arah selatan. Ini salah satu unit kurenta yang sedang dalam progres pembangunan. Bisa dilihat ada rooftopnya di atas. Untuk tipe kurenta ini harganya di 500 jutaan. Dan untuk skema pembayaran ini bisa cash crush, cash bertahap, ataupun KPR. Sedang berprogres. Kita bisa lihat ke dalam. Ini tipe kurenta. Untuk pintu sendiri ini full kayu, ada garis simetrisnya. Ini ada ruang tamu, taman dalam rumah. Dan ini dapur. Ini kamar sama yang ada di depan. Dan ini untuk kamar mandinya. Ini kamar kedua. Jadi ini sedang dalam tahap progres finishing. Nah, untuk ibu, bapak serta teman-teman semua, ini adalah tamannya. Dan di taman ini nanti dipasang tangga ke atas, jadi ada rooftop di atas. Cukup cantik. Untuk ibu, bapak serta teman-teman semua yang membutuhkan informasi lebih lengkap, nanti akan saya simpan di bawah deskripsi video ini. Segera agendakan survei lokasi agar dapat memilih kapling yang ada di depan ini, karena unitnya masih banyak. Lokasi ini sangat strategis dan hanya membutuhkan waktu sekitar 2-3 menit saja dari jalan utama provinsi sudah sampai di lokasi proyek ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu. Saya doakan semuanya diberi kesehatan, keselamatan, dimudahkan dalam pekerjaan, dan dilancarkan rezekinya. Sekarang Kang Danu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.